Selamat datang di channelnya Udit Ucang. Di video kali ini saya akan mereview room requisan dari beberapa teman, dan video ini dalam versi rekaman layar. Room yang saya review ini adalah versinya Unified alias Rova, Rolex dan Riva, dan ini adalah Pixel Experience unofficial dengan versi beta serta sudah memakai Android 11. Keamanannya di bulan Februari 2020 dan kernel bawaannya dari Triton Storm. Dan berikut pemakaian dan sisa RAM di room Pixel ini. Room ini sudah dengan GAPS, jadi kalian tidak perlu install GAPS lagi jika ingin memakai room Pixel ini. Untuk TWRP nya bisa kalian pakai Orange Box yang versi R11. Room ini juga sudah menyertakan radio FM. Aplikasi kamera bawaannya bisa saya fungsikan dengan normal. Begitupun untuk fitur status barnya juga dapat saya fungsikan dengan baik. Untuk mengganti wallpapernya di room ini disediakan wallpaper bawaan, dan ada banyak pilihan yang bisa kalian pakai. Jadi tinggal kalian pilih wallpaper mana yang kalian sukai lalu terapkan seperti ini. Untuk kustomasi gayanya juga tersedia di room ini, namun minim pada kustomasi gaya tersebut. Untuk bagian fontnya ada beberapa pilihan saja. Dan ikon aplikasinya hanya ada beberapa yang bisa kalian pilih. Di pengaturan saya tidak menemukan adanya menu kustomasi roomnya.
Namun untuk fitur ketuk layar dua kali untuk kunci layar tersedia di room ini, tinggal kalian aktifkan saja. Room ini belum support face unlock. Kalian juga bisa aktifkan split screen-nya secara manual di opsi sistemnya. Pilih button ini. Lanjut pilih split screen untuk mengaktifkan fitur layar terbelahnya. Dan jika ingin lakukan split screen, tinggal tekan tombol recent untuk melihat aplikasi berjalannya, lalu pilih aplikasi yang ingin kalian split screen. Dan tampilannya akan seperti ini, tinggal kalian pilih aplikasi mana yang ingin kalian pakai untuk dua layarnya. Dan untuk kembali ke satu layar, kalian tinggal geser warna hitam ini ke bawah. Dan berikut beberapa aplikasi sosial media yang saya pakai di room pixel ini. Untuk aplikasi TikToknya, videonya bisa diputar dengan lancar. Room ini lumayan stabil dan lancar meskipun versinya masih beta. Baik untuk harian ataupun kebutuhan sosial media, lancar saya gunakan. Saya belum bisa melakukan tes game pada room ini karena ada beberapa kendala. Sisa penyimpanan HP saya agak nyesek dan ada beberapa file yang belum saya upload, jadi tidak bisa download game dulu. Dan sekian dulu review room kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.